Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar, yang mana salah satunya yaitu kabar dari Afgan ya dan juga Lesti. Ada juga kabar Leslar nih yang lagi bersama pengusaha ini. Ada juga kabar lainnya yang tentunya akan Mimin sampaikan di sore kali ini ya para sahabat. Simak dan tonton videonya sampai habis dan no di skip biar tidak salah paham. Baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita di sore kali ini, vote ya Lesti Kejora di aplikasi video. Terus vote ya guys, jangan lupa nih di aplikasi video kencengin setiap 15 menit sekali ya para sahabat, 4 kategori Lesti Kejora di ajang tersebut. Dan juga ada perolehan sementara Lesti Kejora nih para sahabat ya. Lesti Kejora unggul dari Lyodra nih para sahabat. Dan perolehan sementara Lesti Kejora pun memimpin dari Lida Rara ya para sahabat. Lesti Kejora mencapai 439 vote nih para sahabat. Dan untuk kategori penyanyi dangdut paling top nih, Lesti Kejora pun unggul jauh dari Alvan ya, yang sudah mencapai 898 lebih vote ya. Masya Allah, tabarakallah, pokoknya nih yuk kencengin lagi untuk vote Lesti Kejora di ajang bergengsi tersebut. Kita lihat juga nih para sahabat unggahan dari Bunda Lesti Kejora yang mengunggah sebuah postingannya bersama Rizky Billar. Kita lihat dalam caption Bunda Lesti, udah mulai susah foto bertiga edisi kondangan. Masya Allah, tuh si abang udah gak mau lagi nih digendong. Udah susah katanya nih foto bertiga nih sama si abang. Ada komentar mengatakan, Panda Lesti, Rizky Billar, maaf abang bukan anak bayi lagi katanya. Masya Allah, betul banget nih. Masya Allah, sehat selalu dan sukses terus ya buat kalian. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan diunggah Bunda Lesti Kejora nih, ada Abi Ramzi ya, Krisna Fahrezi, dan juga Rizky Billar serta Cici Merziska yang gercep merespon menyukai unggahan Lesti Kejora. Ada Afdal Yusman juga nih, serta ada juga Adiska Tevi Trikalina yang juga menyukai unggahan dari Bunda Lesti Kejora tersebut ya. Lanjut untuk kabar berikutnya, di sini ada unggahan mengatakan, pasti kalian pada salvo sama kaos putih bodyguard Leslar yang sekarang keren gagah, pasti pada kepo lah ya. Tuh terlihat ya, tadi malam Bunda Lesti dan juga Bapak Rizky Billar dikawal oleh bodyguard ganteng nih para sahabat. Masya Allah, ini sepertinya bodyguard barunya Leslar nih para sahabat ya. Masya Allah, ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan, alhamdulillah ada pengawal Leslar lagi. Kadang-kadang saya OVT karena Bang Bi berhadapan dengan kekuatan besar, takutnya ada apa-apa. Komentar lain juga mengatakan, pengawalnya gagah bener pak, Masya Allah. Komentar lain juga mengatakan, kalau bisa ajudan dan karyawan-karyawan Leslar jangan ada yang komunikasi sama fans, kerja-kerja aja. Kita cukup ngefans sama Leslar aja, nggak kepo sama yang lainnya, takut kayak yang sudah-sudah tuh. Kabar berikutnya, kita lihat unggahan terbaru dari SCTV soal para bintang tamu yang akan hadir di acara SCTV Music Award ya. Ada Bunda Lesti Kejora salah satunya. Kita lihat nih di unggahan SCTV dalam captionnya mengatakan,
Ada yang spesial dari Mimin di SCTV Music Award. Kamu sudah nggak sabar lihat penampilan siapa? Jangan lupa saksikan SCTV Music Award Selasa 9 Mei 2023 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat ya para sahabat. Dan tentunya ada banyak komentar yang mengatakan hanya penampilan Bunda Lesti Kejora yang ditunggu-tunggu nih para sahabat. Masya Allah, itu salah satunya Mimin juga nih yang menunggu kehadiran Bunda Lesti Kejora. Dan kita lihat juga para sahabat unggahan terbaru dari Rizky Billar di Lembang Park dan Zoo. Mengunggah sebuah postingannya bersama Lesti Kejora dan juga hewan yang ada di Lembang tersebut. Kita lihat captionnya. Dielus-elus dulu biar makin bager. Slide kedua, antisipasi kalau ada yang komen. Ya masa lakinya enggak berani ngelus cetah bininya doang. Ih padahal mah emang takut, kata Papa Rizky Billar nih para sahabat. Aduh bisa aja nih captionnya ya para sahabat. Ada komentar di unggahan ini yang mengatakan ngelus doang, coba cium kalau berani. Rizky Billar pun membalas, dia masih diajarin dulu bedain cium sama nelen. Ada juga komentar lain yang mengatakan kelihatan yang berani justru bininya ya. Anda sebagai bapak-bapak kenapa lebih mundur sejengkal? Dan Rizky Billar pun membalas, gua justru jagain dari belakang biar lebih awas katanya nih para sahabat. Jadi untuk kabar berikutnya di mana kita lihat ada unggahan nih Lesti Kejora Rizky Billar saat di Lembang Bandung ya para sahabat. Masya Allah cantiknya vitamin. Dan kita lihat nih para sahabat, ada unggahan dari Lesti Kejora yang mengunggah sebuah postingannya bersama Abang Al-Fatih. Kita lihat captionnya. Masya Allah, tabarakallah, kata Bunda Lesti Kejora dalam unggahannya tersebut. Di unggahannya Bunda Lesti Kejora di slide berikutnya nih, Masya Allah, cantiknya Bunda Lesti Kejora ya para sahabat. Dan kita lihat nih di kolom komentar ya, ada Papa Rizky Billar gercep nih memberikan emoticon love untuk kedua kesayangannya tersebut nih, Abang Fatih dan juga Bunda Lesti. Ada juga komentar dari para fans yang mengatakan Masya Allah sweet banget Abang L ke bundanya. Masya Allah tabarakallah, senangnya Abang Fatih akhirnya muncul. Terus bahagia ya Leslar, kesayangan bersama Abang Fatih tercinta. Allah jaga terus kalian setiap harinya dimanapun. Dan kita lihat juga nih para sahabat unggahan dari Mama Kejora yang mengunggah sebuah postingan foto Lesti dan juga Abang Fatih. Kita lihat captionnya, Masya Allah tabarakallah. Slide kedua nih para sahabat, unggahan Mama Kejora mengunggah sebuah postingan Bunda Lesti dan juga Papa Billar nih para sahabat, Masya Allah. Langsung banjir komentar di unggahan Mama Kejora mengatakan Masya Allah tabarakallah, doa restu dan bimbingan Mama sangat berarti buat rumah tangga mereka. Mohon terus selalu mensupport dan mendoakan mereka ya Mama. Ya tentunya nih doa dari seorang ibu untuk anak tercintanya ya sahabat. Dan tanya ayah Mama Kejora ya para sahabat, di sini juga ada Ayah Kejora yang kompak nih juga mengunggah sebuah postingan Bunda Lesti, Papa Billar ya para sahabat. Masya Allah tabarakallah. Unggahan Ayah Kejora tersebut di sini memberikan emoticon love nih para sahabat untuk kedua anak tercintanya ya. Dan kita lihat juga nih ada vitamin cute dari Abang Al-Fatih di Lembang Zoo. Kita lihat nih para sahabat ya. Sayang. Ada komentar mengatakan Masya Allah anak yang cewek gemes banget sama pipinya Abang, pipinya embul ya Masya Allah Abang, sehat-sehat ya. Dan kita lihat juga nih para sahabat unggahan dari Leslar Lux yang mengunggah sebuah postingan harga OTD Abang Fatih. Kita lihat untuk kupluknya ini dari Petit Bateru harganya mencapai Rp620.000. Baju bobo Abang Fatih ini harganya mencapai Rp1.220.000. Sendal Abang Fatih ini dari Bos harganya mencapai Rp900.000. Sedangkan untuk OTD Bunda Lesti Kejora hari ini ya para sahabat, untuk kerudung Bunda Lesti Kejora dari Zaskia Sungkar harganya mencapai Rp275.000 dan baju Zara Bunda Lesti ini harganya mencapai Rp799.900. Dan untuk celana Bunda Lesti Kejora dari Zara harganya mencapai Rp599.900.
Dan untuk sendal channel Lesti Kejora ini harganya mencapai Rp30.743.706. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita lihat nih para sahabat ya, ada unggahan dari fans Lesla Lovers yang mengunggah sebuah postingan nih Abang Al-Fatih bersama Bunda nih kemarin. Kita lihat videonya. Ganteng banget. Dadah, makasih banyak Dede. Dadah, Abang. Ganteng banget. Dadah, makasih banyak Dede. Dadah, Abang. Yang mana langsung dibanjiri komentar yang mengatakan Masya Allah tabarakallah, anak pinter soleh gemesin banget. Masya Allah, anak soleh gemesin banget sih nak. Saya selalu untuk Abang Al-Fatih ya. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari SCTV ini. Siapa musisi tersosmed favorit kamu? Nih kita lihat caption SCTV. Wah, akan ada nominasi lagi loh. Kira-kira siapa musisi tersosmed favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dimana di sini Lesti Kejora masuk ke dalam musisi tersosmed nih para sahabat ya. Di sini Lesti Kejora bersaing dengan Afan, ada Afgan, ada juga Lyodra ya. Dan itu sepertinya mahal ini ya para sahabat. Kira-kira nih menurut kalian siapa favorit kalian? Ada komentar mengatakan favorit aku Lesti Kejora, min pokoknya tersosmed-sosmed ya. Bismillah, sudah pasti bagi kami Lesti Kejora tentunya. Masya Allah, yuk kencangin nih vote-nya. Kabar berikutnya kita lihat unggahan story dari Papa Rizky Bilar bersama Iwasagara dan juga Bunda Lesti Kejora sore ini. Masya Allah cantiknya Bunda Lesti Kejora nih memakai rok. Masya Allah, seger banget ya akhirnya lihat Bunda Les dan juga Papa Rizky Bilar sore ini nih para sahabat. Kira-kira bakal ada project apa nih Bunda Les dan juga pengusaha kosmetik nih para sahabat. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Masya Allah sepertinya bau-bau sponsor ini kayaknya ya. Kalau nggak salah mereka pernah kerjasama pas launching lagu Insan Biasa katanya nih para sahabat. Masya Allah ya, bahagia selalu untuk Lestar nih para sahabat. Dan tentunya doa terbaik ya untuk mereka, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baiklah para sahabat Lestari, tentunya itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di sore kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.